merasakan tarikan sepeda motor Anda seperti tiba-tiba loncat saat akselerasi awal. Gejala ini tentu sangat mengganggu, terutama jika sering melewati polisi tidur atau kemacetan. Lantas, apa masalah sebenarnya? Opik Andrian, Sesika Adjusor Mitra Jaya, dealer resmi Honda, mengatakan bahwa hal tersebut kemungkinan terjadi karena dua hal, kopling ganda atau kotoran. Biasanya karena kopling ganda sudah tipis, yaitu di bawah 1 mm, bisa juga kotor di komponen CVT, ujarnya. Selasa, tanggal 10 bulan 2 tahun 2017, menjelaskan, biasanya kopling ganda yang tipis bisa juga kotor. Sepeda motor yang jarak tempuhnya telah 30.000 km lebih. Sementara di motor-motor baru penyebab umumnya adalah bagian penggeraknya yang kotor. Opik menyarankan agar pengguna motor matik untuk secara rutin mengecek kondisi komponen CVT atau menggantinya jika memang sudah waktunya. Misalnya V-belt, itu sebetulnya harus diganti per 25.000 km. Sementara pengecekannya tiap 8.000 km, ujar Opik. Kalau memang kotor, komponen yang dibersihkan itu mangkuk atau roller. Tambahnya, jika memang sudah rusak, maka pemilik sepeda motor perlu menyiapkan uang hingga ratusan ribu rupiah. Di laman Astra Honda misalnya, harga V-belt Vario 125 dibanderol dengan Rp139.000. Tentu ini belum termasuk